Sarah udah pulangnya kau. Nah, makanlah itu nasi gorengnya di atas meja itu. Pasti kau lapar kan? Ya iyalah lapar, masa kagak? Om enak kali lah nasi goreng buatan mama, the best lah. Oh ya mak ngemeng-ngemeng, Kak Nata kemana? Kok tumben kali dia nggak kelihatan? Nggak tahu lah anak itu, nggak usah dicari. Ke rumah temannya dia nggak tahu lah ngapain-ngapain itu. Katanya sih kerja kelompok, tapi mama nggak percaya. Tapi udahlah biarkan aja tuh anak. Ada mah, nggak usah lah percaya sama Kak Nata tuh. Dia memang pembohong. Bukan kerja kelompok dia tuh, dia malah main tuh sama temannya. Pakai baju apa ya? Kok aku bingung. Aku pakai baju princess ini aja kali ya. Tapi kan itu untuk ke pesta adalah. Bajunya aja lah, ini kan bagus. Gimana-gimana aku cantik kan kalau pakai baju ini. Udahlah, nggak usah pede. Oh ya emangnya aku mau kemana ya? Kan tadi aku nggak bilang aku mau kemana. Ya udah deh aku jajan aja ke Yumart mumpung aku bawa uang. Tengok dulu lah buka apa enggak. Oh ya itu tokonya buka. Wah, bagusnya kalau tokonya buka. Aku mau beli es krim yang viral itulah. Semoga aja murah ya kan. Semoga aja di sana nggak ada anjing lutnut yang sering ngejar-ngejar aku. Ih, jijik kali lah aku. Mana nih es krim yang viral nih? Aduh mana ya? Kok nggak ada? Ya udah deh aku beli yang rasa strawberry aja yang kesukaanku. Tapi ada nggak ya? Coba deh aku lihat dulu. Ternyata ada. Aduh kenyang kali lah aku makan es krim itu. Padahal kan cuma es krim kayak gitu doang bikin kenyang dah lah. Nonton apa ya? Aku nonton Rainbow Ruby aja lah. Siapa tahu episodenya bagus lagi. Lah kok bahasa Inggris pula? Kayak mananya ini? Yaudahlah gak apa-apa yang penting aku nonton. Wah kayaknya ini episode yang paling bagus deh ini. Wah aku beruntung banget dapat episode yang ini. Sar, oh Sar, kok nggak kasih makan kayak itu si Gary? Dari tadi pagi loh dia nggak makan. Kau ini main-main aja nggak ingatnya itu kucingmu. Kasih makanlah itu dulu. Sar, oh Sar, mananya anak ini? Biasanya kalau dipanggil langsung jawabnya dia itu. Ya udahlah aku aja lah yang kasih makan tuh kucing. Aku mau nonton apa ya? Bosan kali lah. Rainbow Ruby juga kan sudah tadi. Ya udahlah aku cari-cari aja dulu di YouTube. Kalau Upin Ipin bagus juga sih, tapi aku lagi nunggu episode yang baru karena kan aku sudah nonton semuanya ini episodenya. Aku nonton drama Sakura, enggak ada yang bagus. Tapi ini ada loh, aku suka kali ini nonton drama Sakura. Ya udah deh aku nonton yang ini aja, bagus loh ini. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan bukti. Oh ya BTW, bukti itu apaan ya? Apaan sih aku nggak tahu. Diriku ini baru bangun tidur baca komenan di notis sama bu. Entah kayak mananya, aku pun bosan kali mau ngapain pulanya aku. Kak Nata pun nggak ada, kalau dia ada ya pasti aku kagak bosan lah, kan dia kreatif. Bagaimana kalau aku pergi ke tempatnya si Roni, aku mau main lah sama dia. Oh
Ani, ayolah kita main ke taman. Ani. Oh iya kan, aku lagi marahannya sama dia. Jadi ya nggak jadilah aku main sama dia. Yuhu kaboy, Ani aku nggak jadi ya main sama kau. Untung aja lah itu si anaknya kagak keluar. Kalau keluar mampus lah, aku mau bilang apa pula. Aduh, aku mau ngapain sih dari tadi juga cuman kayak gimana gitu. Mau ngapainnya lagi aku? Dah kayak mananya. Dahlah. Ih, kapan sih aku bisa tidur? Dari tadinya aku paksa-paksa buat tidur, gak bisa. Dah kayak mananya ini? Hei, aku mau ngapain sih? Ih, yaudahlah aku main komputernya kakak aja. Males lah aku main komputernya kakak. Aku dengerin lagu aja. Wah, ini tuh lagu kesukaanku, bagus kan? Aku tuh setiap hari dengerin lagu ini. Bagus sekali, everybody. Dah lah, ngantuk kali, aku mau tidur. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Kayaknya aku udah hampir kurus sekali lah ini. Pede aja dulu ya kan. Sarah, mandi kau. Dari tadi lah anak ini gak mandi. Udah siang loh ini, mandi kau cepat. Iya loh ma, bentar. Aduh, Kak Natanya kemana lah? Dari tadinya aku gak nampak batang hidungnya. Katanya hari ini pulang. Pas udah siang pun gak adanya aku tengok dia. Tengok mananya dia? Itu siapa ya? Itu kok ada kayak ada suara mobil? Ya udah deh aku buka dulu. Wah, bapak udah pulang ya? Ya iyalah, masa bapak kerja terus? Lihat nih, bapak bawa apa? Wah, sepeda. Yeay, akhirnya aku sudah punya sepeda. Dari dulu aku tuh mau lo punya sepeda. Yeay, makasih bapak. Iya, itu hadiah ulang tahunmu. Kan kau kemarin lusa ulang tahun. Wih, keren.